Coba alamatnya di mananya? Mati kita. Mati kita. Sekai, Bang Sekai, thank you. Mati kita. Malah hingahingi. Takut teman-teman. Gimana caranya? Pak Yongki, kita kemana? Ngawi, Bu. Ngawi, betul. Yes. Pak Yongki, kita kemana? Ngawi, Bu. Ini Bu, kalau yang buka. Iya. Aman. Siap. Makasih. Kemana kita, Pak? Ngawi. Siap. Katanya ibu gila, ibu gila. Katanya gitu. Gak usah ke Ngawi lah, Selin. Kamu di Solo aja. Ini nanti pasti pada DM aku semua. Meledak HP-ku. Panik matamu, panik. Eh, nanti jalan-jalan kemana ya kalau di Solo gitu? Solo nggak ada. Aku nggak, kalau Solo itu ngapain ya? Ke bandara, kan deket bandara. Tapi kalau kamu mau jalan-jalan itu, apa namanya? Ke Sarangan aja. Sarangan? Bagus ya. Itu ayahku. Ayah, makasih ayah. Nah, itu ayahku namanya ayah Mas Maturi. Apa? Loh, Sel, itu ayahku beneran loh. Kamu jangan bohong, anu loh, sembrono loh. Masa iya? Masa iya gimana sih? Itu ayah Mas Mansuri. Kamu jangan gitu. Aku mantumu. Berarti kamu nanti di Solo 3 hari. Ya. Aku yang ke Solo apa kamu yang ke Ngawi gitu aja? Aku pengen martabak meletre. Kenapa sih? Kenapa? Bukan rainya itu loh, guys. Kok kamu tahu toh semua? Kamu siapa yang ngasih tahu? Anak-anak loh. Gimana? Papa punya martabak meletri, kan aku suka makan martabak. Cuy ngai, ini masalahnya tenanan. Salin ini Solo sesok telepon aku, bar. Kamu, nanti aja gak usah dibahas lah. Aku gak mau siapa-siapa tuh kita. Terus kalau misalnya nanti di sana mau kemana-mana tuh kemana ya? Ya udah, nanti biar dijemput si Felix. Felix? Ya Felix yang sama aku itu loh, yang biasa nemenin aku. Oh iya. Nah, biar dijemput nanti, terus kamu habis dijemput diajak ke mana? Kamu free enggak? Free maksudnya ada kerjaan itu 3 hari ada pekerjaan, atau 2 harinya free, atau 1 harinya free libur gitu? Enggak, aku acara aku cuma besok sore. Oh. Silaturahmi, dredeg iki sangon ya.